Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kawan-kawan, kali ini saya akan membahas tentang aquascape. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, aquascape adalah seni mengatur tata letak baik tanaman air, batu, dan juga kayu serta media lain secara alami sehingga tampak indah dalam sebuah akuarium. Aquascape juga sering diartikan sebagai berkebun di dalam air. Nah, selain itu juga kawan-kawan, seni ini menggunakan media di dalam kotak kaca atau akrilik yang menyerupai akuarium. Aquascape sendiri kawan-kawan berasal dari Jepang. Ya, yang pertama kali dikenalkan oleh Takashi Amano pada tahun 90. Ya, bagaimana Takashi Amano adalah seorang pecinta akuarium atau akuaris. Ya, beliaulah yang membuat seni aquascape menjadi terkenal di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, aquascape masuk sekitar tahun 1993, ya, baru mulai dikenal teknik ini. Banyak tokoh orang Indonesia yang mengenalkan aquascape ini, seperti contohnya yaitu Pak Beni. Dia juga salah satu yang ikut campur dalam mengenalkan aquascape ini ke masyarakat Indonesia. Untuk sekarang di Indonesia sendiri sudah banyak loh yang menerapkan teknik jenis aquascape ini, karena memang dengan teknik ini akuarium akan terlihat lebih nyata seperti di alam yang ditemui. Tapi aquascape-aquascape yang ada dalam video ini bukanlah hasil karya dari para aquascaper terkenal. Ya, siapa sangka bahwa aquascape yang ada di video ini adalah bikinan seorang seniman dan budayawan. Siapa yang tidak kenal dengan Budi Dalton? Ya, dia selain aktivitasnya sebagai pengajar dan juga sebagai budayawan, dan dia juga di rumahnya mempunyai hobi yaitu bikin aquascape kawan-kawan. Dan aquascape bikinannya itu tidak hanya 1-2 loh kawan-kawan, tapi banyak. Wow. Ya, sungguh ini sangat mengejutkan saya. Ketika berkunjung ke rumahnya, ternyata banyak sekali aquascape ya. Sesuai dengan alam Indonesia, yang Budi Dalton banyak mengambil ide gagasan untuk menuangkan dalam karya-karya aquascape-nya, yaitu dari hutan tropis dan juga dasar laut. Ya, bagaimana beliau mengeksplor itu semua menjadi sebuah karya seni yang sangat indah dalam sebuah akuarium yang bernama aquascape. Sudah lihat kan hasil karya aquascape-nya dari Budi Dalton? Wow, keren-keren kan? Lihat, terlihat seperti pegunungan ya yang sangat indah. Ya, pokoknya kawan-kawan, jika Anda punya hobi yang sama, bikin aquascape, ya jangan lupa ya, bisa sama-sama belajar, bisa sharing bersama kawan-kawan aquascaper lainnya ya. Oh,
penjelasan mengenai aquascape kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe kawan-kawan. Gratis kawan-kawan, gratis ya. Dan nanti kita bahas lagi aquascape paling dalam kawan-kawan. Bagaimana mulai dari awal prosesnya sampai terjadi hingga sebuah karya yang bagus dan keren. Juga selain subscribe, tolong dikasih like ya, dan dibunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga buat di share videonya biar kawan-kawan kalian bisa tahu juga mengenai pengetahuan ini ya. Dan sekali lagi, buat kalian yang punya hobi apapun, yang penting anak jangan pernah diam dan lakukan hingga menjadi sebuah karya hebat. Sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.